Det, yang juga dikenal dengan nama Per Yngve Ohlin, adalah vokalis asal Norwegia yang terkenal karena berkontribusi pada musik black metal dan death metal. Det bergabung dengan grup musik Mayhem pada tahun 1988 dan membawakan vokal pada album The Mysterious Dom Satanas. Det memiliki gaya vokal unik dan mengerikan yang membantu mempopulerkan genre black metal dan death metal. Det meninggal pada tahun 1991, setelah membunuh diri dengan mengakhiri hidupnya dengan tembakan pistol. Kepergian Det memiliki dampak besar pada komunitas musik black metal dan memperkuat citra misterius dan kejam dari genre tersebut. Det menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah musik ekstrim dan tetap memiliki pengaruh hingga saat ini.